Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Semoga teman-teman semuanya dan kita semuanya selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kelancaran dalam usahanya. Pada video kali ini kita akan mencoba membagikan cara mengatasi error E602-001 pada mesin IR6570. Langsung saja kita bongkar belakangnya ini. Setelah penutup covernya ini terbuka, maka ada 3 baut yang harus kita buka untuk plat penutupnya mainboard ini. Kemudian di harddisk ini ada 2 baut, di atas ini satu dan di bawahnya ini satu. Jika sudah terlepas bautnya, maka harddisk kita tarik ke samping seperti ini. Kita lepas keempat bautnya ini. Jika sudah terlepas, harddisk kita ambil dan kita pasang dengan harddisk yang baru. Ini harddisknya yang baru. Nanti kita pasang seperti kita lepas harddisk yang lama tadi. Kita baut bagian kanan kirinya ini. Jika sudah terpasang, maka harddisk siap kita tancapkan ke mesin kembali. Kita pasang dahulu harddisknya ini dan mesin kita tes. Jika nanti sudah ready dan oke, maka cover belakangnya ini semuanya kita kembalikan seperti sedia kala. Demikian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru gabung dan belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video tutorial berikutnya. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.